Setiap yang bernama kehidupan sudah pasti akan binasa pada suatu ketika nanti. Tidak ada yang kekal untuk selamanya. Yang kekal hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Teruskanlah tujuan hidup ini untuk mendapatkan keredaannya. Berjuanglah selagi yang boleh. Nescaya akan mendapat ganjaran di sana nanti. Kenapa aku katakan Bukit Jelutong ini Hidden Gems di Kuala Berang? Kerana bagi aku view-nya sangatlah super amazing. Cumanya aku tidak pernah tahu sebelum ni. Aku tahu pun kawan kerja aku yang bagi tahu adanya Bukit Jelutong ni. Kali ni aku bukanlah berseorangan. Aku berserta sahabat sekerja aku. Dan kami telah sepakatlah untuk membuat satu trip ke Bukit Jelutong ini. Hanya untuk suka-suka saja, untuk exercise. Dan kami bertolak awal pagilah sebelum subuh. Sebabnya kami nak tengok sunrise. Dan alhamdulillah kami sempat tengok sunrise walaupun tidak 100%. Aku tidak pernah tahu sebelum ni yang adanya Bukit Jelutong ni. Aku tahu ni pun sebab rakan kerja aku yang beritahu. Kalau tidak, memang aku tidak tahu lah. Dan nanti dia bercampur ada yang ada di mata. Paling komplit macam ni. Bukit Jelutong ni apabila aku search di Google, dia akan keluar di KL punya, di Shah Alam. Rupanya aku kena type Bukit Jelutong Kuala Berang, barulah keluar bukit yang ni. Kalau tidak, ia akan keluar bukit Kuala Jelutong di Shah Alam. Aku pun terkejut melihat view yang berada di atas bukit ini walaupun tidak sampai lagi di puncak. Kerana kami dihidangi dengan view awang karpet. Aku sudah lama tidak melihat awang karpet ni. Last aku lihat, kalau tak silap aku, awal tahun lepas rasanya. Itu pun di bukit Tok Salai, bukan bukit ni. Apabila dilihat pada tracknya, aku baru terperasan yang apabila melalui jalan tanah ni, tracknya lebih kurang macam track Bukit Maras. Banyak lubang macam tu. Lebih kurang, boleh dikatakan samalah. Banyak lurah-lurah air. Trek untuk menuju ke puncak bukit ini tidaklah ekstrim mana. Cuma adalah part-part yang agak menagak sikit. Tapi tidaklah terlampau menagak. Cuma biasa-biasa saja. Nak bawa anak-anak kecil pun tidak menjadi masalah. Apa yang menarik lagi di bukit ini adalah apabila tiba di puncak bukit ini, korang akan dihidangi dengan view 360, iaitu view sekeliling seluas mata memandang.
Hilang sekejap masalah dunia aku apabila aku melihat view yang sangat-sangat cantik dari puncak bukit ini. Sangat memukau bola biji mata aku. Serius aku cakap, aku tengok dari atas ni view dia ada juga seolah-olah macam ada di overseas. Sebab memang sangat menarik, sangat cantik dengan tidak adanya pencakar-pencakar langit. Jadi ia tidak menghalang penglihatan untuk melihat seluas mata memandang alam semula jadi ini. Ramai juga yang datang di bukit ini. Aku ingatkan hanya kami sahaja yang ada di bukit ini sebabkan bukan hari weekend. Tapi sebenarnya bukanlah tidak semestinya hari weekend untuk ramai orang di bukit ini. Seperti juga di taman-taman rekreasi lain seperti di Bukit Besar, akan senantiasa ada orang yang datang untuk mengeluarkan peluh-peluh mereka. Sedikit nasihat untuk aku bagi tahu kat sini, siapa-siapa yang ingin hiking bukit, tak kira lah bukit mana pun, nasihat aku hiking lah seawal pagi yang boleh. Kerana ketika sampai di puncak nanti tidaklah panas sangat, tidak panas terik sangat. Kalau panas pun ketika korang dah nak turun, jadi tidak terasa sangat pahanya tu. Kalau hiking lambat, keluar lewat, sampai di puncak matahari sudah berada atas kepala, jadi agak panas lah sikit. Memang tidak nafi panas pagi ni vitamin. Tapi atas individu masing-masing lah. Kalau dia tidak boleh tahan dengan panas yang lama, jadi hiking lah di seawal pagi yang boleh. Sebenarnya ada je yang meniaga di atas ni, yang menjual makanan dan minuman. Cumanya ketika kami pergi ni, kemungkinan dia tutup kot, tidak buka pada hari kami pergi tu. Kami pergi pada hari Khamis, bukanlah hari weekend. Aku tak tahu masa mana dia buka. Aku tidak pasti berapa ketinggian sebenar bukit ini. Tapi apa yang pasti yang aku dapat simpulkan adalah ketinggian bukit ini lebih kurang macam tinggi Bukit Besar. Dan kalau nak dibandingkan Bukit Maras, lagi tinggi Bukit Maras lah.